Hey guys, selamat datang ke channel Seafood.com, sumber inspirasi kreatif. Nama saya Imran Abdul Jabbar. Hari ini saya akan berkongsi tutorial Illustrator bagaimana untuk menghasilkan seamless pattern. Anda dah ready? Jom. Okay guys, so hari ni kita nak buat satu teknik Illustrator untuk menghasilkan design seamless pattern dalam Illustrator. Okay, so kita start dengan satu file baru. Klik dekat create new. Alright, so saya nak buat ni menggunakan format untuk screen. So saya akan pilih web punya preset. Dan saya nak buat square segi empat sama, so saya buat satu size 400 kali 400 pixel. So saya bagi nama dia kat sini seamless pattern. Okey, dan kita klik dekat create. So ini adalah file baru kita dengan artboard bersaiz 400 kali 400 pixel. Saya nak fillkan dengan satu latar belakang, so saya create satu rectangle berukuran sama dengan kita punya artboard. So saya klik sekali dekat bucu artboard ni, dan saya masukkan nilai 400 kali 400 dan saya tekan OK. Alright, so ini saya punya rectangle ataupun square. Saya fillkan dengan satu warna. Okay, dan saya tak nak dia punya outline ataupun stroke color. So, saya nankan dia. Alright. Kemudian saya create satu line daripada bucu ke bucu. Okay, saya klik kat sini bucu dan tekan shift bawa kepada bucu yang satu lagi. So dapat line. Okay, sekarang kita dah ada satu line. Line ni saya nak bagi nampak kita letak satu warna. So saya pick satu warna kuning macam tu. Kemudian saya tebalkan stroke ni. So let's say saya buat 4 point macam tu. Okay. Line ni saya nak copy Saya nak copy dan duplicate. Saya nak letak di bucu yang dekat sini dengan bucu yang dekat sini. Okay. So nak mudah, kita select dengan menggunakan arrow hitam ni ataupun selection tool. Tekan alternate, drag sambil tekan shift dan letakkan di bucu tu sampai nampak ada smart guide tu dia tulis intersect. Okay, bawa sekali lagi, tekan select yang first line tadi, kita tekan alternate dan tekan shift. Letak di bucu yang sini pula. Okay. So, tiga-tiga line ni kita select, tekan shift, click, shift, click. So, tiga line ni sahaja kita select. Saya nak buat blend. So, saya gunakan tools ini, blend tool. W. Klik dekat atas line ni dan klik dekat line ni. Klik dekat line ni dan sambung pula dekat sini. Okay. So blend ni dia boleh, kita boleh settingkan dia. So sekarang ni by default dia jadi macam ni. Tekan je enter keyboard. So nanti dia akan keluar blend options. Aktifkan preview. Okay, aktifkan preview. Kemudian di spacing ni saya nak kita tukar dia kepada specified steps. Alright, so sekarang kita akan nampak ini. So saya boleh increasekan dia. Alright, let's say saya buat 12. Alright, and then tekan OK. Baik. So dah dapat pattern macam ni. Saya nak buat dia line dia tu ada curve sikit Kemudian saya gunakan effect distort and transform. Saya letak dia zigzag. Okay, saya onkan preview.
So di sini saya boleh buat zigzag punya line lah. So kalau saya adjustkan ni contohnya begitu. Alright. Okay. So tu pulang pattern apa yang ni. Contoh-contoh ni saya nak buat garisan smooth macam tu. Okay. Jadi saya nak setkan dia punya size dia pada 4 sahaja. Ridges of ridges per segment saya buat dia 15. Okay, point dia smooth lah. So saya tekan okay. So dapatlah begini. Baik. Sekarang ni dia punya line ni. Okay. Saya nak masking kan dia sebab ada yang terlebih ni. Untuk buat masking ni, saya select background saya yang kat belakang tu. Saya tekan Ctrl C untuk copy. Select kita punya blend tadi, tekan Ctrl F. Okay, select bersama-sama yang kita baru paste tu dengan kita punya line. Tekan Ctrl 7. So dia akan masking jadi macam ni. Okay, so ini satu part lah. Saya nak kita buat pattern. Okay, pattern ni di mana dia boleh duduk di dalam kita punya swatches. Select semua sekali. Pergi dekat menu object, pattern, make. Yeah, object, pattern, make. Alright, so nanti dia keluarkan ni lah. The new pattern has been added to the swatches panel. Any changes made while in pattern editing mode will be applied to the swatch upon exit. So pattern kita ni dah define, dia dah dekat sini. Okay, so apa-apa yang kita buat editing yang kita setting ni nanti, dia akan update kat sini. Alright, okay. Okay, so sekarang kita buat dia punya pattern option setting lah. Alright, so saya buat yang ni size tile art, size tile to art. Okay, so kita nampak kita punya pattern dah jadi macam ni. Dah siap ni? Alright. Okay, so pattern ni nak bagi nama pun boleh. Let's say kita bagi nama dia line 1. Alright. Lepas tu tekan kat sini. Done. Okay, done. Alright, so pattern kita ada dekat sini. So macam mana nak guna? Kalau kita ada design lain, let's say kita buat bentuk lah. Kita buat ni, buatlah apa-apa bentuk. Let's say saya buat bentuk macam bentuk baju contohnya. Okay, satu bentuk. Kemudian saya applykan pattern tadi, pattern dekat fill . Pattern dekat fill tu. So siap satu pattern untuk line yang di line yang style yang pertama lah. Line pertama. Okay, untuk pattern yang kedua, kita nak buat design pattern yang macam ni, macam random sikit. Okay, so kita gunakan teknik yang hampir sama dengan yang tadi. Alright, so kita ni tak terpilih. Dekat artboard ni kita create satu lagi artboard baru. Okay, so maksudnya size dia samalah, 400x400 pixel. So saya pergi dekat artboard tool ni, saya ketepikan sikit. Alright. Okay, lepas tu saya create warna satu kotak untuk buat latar belakang. So size dia sama je tadi, 400x400 pixel. Okay, kemudian saya masukkan satu warna. Tak jadi apa-apa warna, nanti kita setting kemudian. Okay. Untuk masukkan corak-corak tu, okay, kalau you all ada design-design yang dah tersedia ada, ikon-ikon ke, bunga-bunga, kerawang, floral dan sebagainya, boleh masukkan. Tapi untuk tutorial ni, nak cepat sikit, saya gunakan apa yang ada di simbol kat sini. Okay, so kalau simbol ni, simbol panel ni tak ada, buka dekat window, simbol. Alright,
So dekat panel simbol ni kita ada, dia bagi kita satu senarai macam library lah, library simbol yang dah ready ni. Kebanyakan library yang ada library ni tak adalah cantik sangat. Tapi boleh lah untuk contoh tutorial ni, untuk contoh tutorial ni. Jadi saya nak kita buka ini primitive. Okay, primitive. Baik, saya nak kita drag lah yang mana kita nak. So saya nak muka topeng ni. Baik, susun dulu yang tu. So ni kita boleh minimize, tutup pun boleh. So segala benda ni saya nak jadikan dia part of kita punya seamless pattern, pattern yang berulang-ulang yang tidak putus. So macam ni kita nak buat. Select semua sekali, pergi dekat menu object. Okay, lepas tu kita pergi dekat pattern, make. Okay, so sama je punya message ni tadi. Kita kata, dia kata pattern yang kita nak buat ni dia dah letak dalam kita punya swatches panel. Okay, apa-apa yang kita buat, perubahan yang kita buat, dia akan update di sini. Okay, so ni kita punya pattern lah. So saya bagi nama dia, tadi kita bagi nama dia line 1. Jadi saya bagi nama dia random primitive contohnya. So saya masih kekalkan tile type dia grid, width dia kekal 400x400. Ini sama dengan size kita buat tadi. Yang untuk kali ni saya tak boleh guna yang size tile to art, sebab yang kalau saya onkan yang ini, kalau saya alihkan saya punya salah satu saya punya elemen ni keluar, so nanti saya punya tiling tu dia akan renggang macam tu. So tak boleh, sebab nanti dia punya width dia pun berubah. So yang ni saya kena offkan, kembalikan balik dia pada 400 kali 400. Okey gitu. Alright. Kemudian kita susun lah. Saya nak susun ni. Mungkin yang ni saya besarkan sikit. Okey, tulang ikan ni tak bawah. Okey. Perhatikan ini kita punya pattern punya tile yang warna biru tu. So kalau saya tarik orang ni, kalau saya select ni, so kalau saya buat dia keluar daripada saya punya tiling ni, so dia akan sambung kat sini. Okay, mungkin okay, dim copies ni saya rasa default dia duduk di 70%. So yang ni yang nampak tu lah yang saya punya, yang original. Yang dim tu, itu adalah yang Illustrator susunkan. Alright. So bolehlah kalau nak bagi nampak terus ginilah Maybe saya set 80%. Susun. So maksudnya kalau saya nak tak dekat luar pun tak ada masalah lah. Keluar sikit. So yang ni nanti dia sambung kat sini. So pattern ni tak naklah dia gini macam ni, nampak kaki ni dah terkena dengan kepala burung ni. Jadi saya nak kena, saya boleh gunakan panduan ni untuk adjust. Okay, susun. Mungkin kalau ada yang saya nak duplicate, saya boleh tekan select dan tekan alternate. Saya letak ini kat sini sikit. Okay, so saya nak buat hiasan-hiasan ekstra sikit. So saya ambil brush ni, kemudian saya buat contoh-contoh sikit lah, corak sikit gitu. Tukarkan color dia, gelap sikit. Right, buat gitu. Katalah kita setakat ni kita puas hati macam gini, and then kita tekan done. Alright, so jadi gini. Okay, so yang ni adalah kekal macam tadilah. Alright, so katalah saya try dekat satu shape baru.
So pergi kat swatches, klik situ. Oops. Pastikan kita applykan bukan dekat line, dekat stroke untuk tukar ni. So dia jadi begini. Okey. Katakanlah kita dah buat, kemudian kita rasa macam tak puas hati. Nak susun balik mungkin katakanlah yang ni dengan ni rapat sangat, so saya nak adjust. So macam mana buat? Kita pergi dekat swatches, pergi dekat kita punya pattern tu tadi, kita double click. So dia masuk balik dekat pattern editing. Saya zoom sikit, kemudian saya pergi dekat sini dan saya kecilkan sikit. Susun balik. Alright. Tekan done. So dia akan update dekat apa juga kita punya shape yang kita dah applykan pattern tadi. Alright. Tapi kalau perasan, pattern ni yang kita buat ni, dia update kat swatches, dia update kat sini. Tapi yang asal ni tadi, nampak? Dia masih lagi kekal tak tersusun. Baik. Maksudnya yang ni saya boleh abaikan. Okay, saya boleh select semua ni dan saya delete semua sekali. Saya create satu lagi kotak 400x400 pixel. Okay, so yang ni saya applykan swatches. So 400x400 ini adalah ngam kita punya seamless tiling pattern ya. Okey. Siap. Ini saya buang. Baik. So dua contoh ni. Saya nak bawa ni sikit kepada kita punya Photoshop. Okey, saya nak export ni, saya save dulu, save. Lepas tu saya pergi dekat file export, export for screens. Okey, so saya bagi nama artboard ni pattern line 1, yang ni artboard 3 pattern random primitive 1. Okay, so saya pilih folder. Alright, saya pilih format PNG pun okay dah. Klik export. Baik. So saya buka Photoshop. Okey, so sekarang saya dekat Photoshop, saya create satu file baru, create new. Saya buat satu size besar sikitlah So HD ni 1920x1080. Okey. Saya nak gunakan pattern tadi untuk saya punya latar belakang, background pattern . Baik. So apa yang saya boleh buat adalah saya pergi dekat saya punya open saya open seamless pattern. So ada dua ni, saya buka dua-dua sekali. Okey, so ni pattern yang pertama, ni pattern yang kedua. So macam mana saya nak gunakan ni dalam Photoshop? Saya pergi dekat menu edit, define pattern. Klik kat situ. So bagi nama ataupun nak biar je nama tu pun boleh. Klik OK. Dah siap. Ini pun sama. Edit, define pattern. Klik OK. Dah. Alright. Pergi kat file kerja kita. So saya nak buat satu latar belakang. So saya pergi dekat bawah layer panel, create new fill or adjustment layer. Klik pilih yang ni, pattern. Alright. Ha, tu dia. Pattern yang last kali kita define So yang ni kalau tengok senarai ni, ini adalah pattern yang kita baru masukkan tadi. So mudah je gitu. So selamat mencuba tutorial kali ni. So kita jumpa dalam tutorial di masa akan datang. Bye-bye.